Peserta kegiatan ini berjumlah 41 orang, terdiri dari pejabat internal dan pegawai di lingkungan Balai Prasarana Perhubungan Wilayah dan Satuan Kerja Prasarana Perhubungan Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kedua, perwakilan Dinas Teknis, Dinas Pendidikan, dan Dinas-Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Pedagang Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketiga, rekan bisnis Balai Prasarana Perhubungan Wilayah Bangka Belitung. Keempat, tenaga fasilitator program PPK dan program Fasumas. Tim penyaji dan narasumber berasal dari Direktorat Kepatuhan Internet Kementerian PUPR. Kedua, perwakilan BPKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketiga, sekalian Balai Prasarana Perhubungan Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Keempat, tim fungsi kepatuhan anti penyewaan Balai Prasarana Perhubungan Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2022 ini tentang 9 strategi pencegahan risiko penyimpangan pengadaan barang dan jasa tahun 2022-2024. Maka perlu adanya upaya nyata dalam rangka melaksanakan 9 strategi tersebut guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya pada Kementerian Pemberdayaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2023 yang lalu telah menerima ISO 37001 ya. Dan ini hendaknya kita jaga. Jangan cuma kita berbangga kita mendapatkan akreditasi ISO 37001 yang namun benar-benar dapat kita terapkan gitu ya. Berkenaan dengan itu BPP Bangka Belitung berupaya untuk mengimplementasikan strategi tersebut yaitu dengan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau singkat SMAP. Penerapan SMAP ini tentunya tidak dapat terlaksana tanpa ada dukungan dari berbagai pihak terutama rekan bisnis yang ada di Balai Pusat Hubungan Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Strategi lain yang perlu juga kita cermati ialah mengenai implementasi budaya sadar risiko sebagaimana tertuang pada strategi ke-6 instruksi menteri tersebut. Jadi pada level kementerian juga telah dilakukan tindak lanjut dengan menerbitkan surat edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 12/SE/M/2024 tentang pedoman penerapan budaya manajemen risiko di Kementerian PUPR. Guna mendukung pencapaian kedua strategi yang telah dijelaskan sebelumnya juga dibutuhkan keterbukaan informasi kepada publik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggungjawab melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia serta merupakan salah satu instrumen publik yang bisa digunakan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ya Allah, semoga kegiatan kami pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kami, ya Allah. Dan bagi instansi kami dapat bisa menjadi lebih baik lagi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungilah pemimpin kami, ibu bapa kami dan para pendahulu kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semoga apa yang kami harapkan pada kegiatan kami hari ini bisa memang terwujud ke depannya. Menjadi negara yang makmur sejahtera. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunlah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jauhkanlah kami
dari segala sifat buruk manusia yang akan menjumpai kami, ya Allah. Ya Allah, demikianlah permohonan kami, ya Allah. Semoga Engkau terima.